Selain penampilannya yang unik, kesan unik juga terlihat dari koleksi mobilnya yang semuanya menggunakan plat nomor Wiro Sableng 2121. Om Bob dalam kesempatan wawancara dengan Metro TV pun tak pernah sungkan untuk memperlihatkan isi dompetnya. Walaupun ia tercatat sebagai pengusaha kaya Indonesia, ternyata isi dompetnya hanya uang cash puluhan ribu rupiah. Ini. Masa ini? Ya emang itu punya aja, nggak ada lagi. Ini dompetnya Om Bob. Emang dari mana? Itu dompet anak SMP, pemirsa. Nih, bener ya ini dompetnya Om Bob. Ini beneran, ini tanpa rekayasa, pemirsa. Kita buka duitnya. Gak ada duit ya. Cuman ada 61.000. Buat apa Om Bob 61.000? Oh, bisa beli gedung tinggi loh.